Burung zebrafin, dan ini untuk yang lokal punya. Ini stok lagi banyak, teman-teman. Itu baru datang. Baru datang ya. Kena berapa, Mas Iman? Nah, seperti ini ya. Ini nggak pakai unboxing, udah jelas ya, teman-teman ya. Dari setiap body, mata, dan paruhnya. Soalnya udah bawel gitu. Soalnya udah bunyi, ganteng. Kalau soal harga? Sama. Harganya tetap sama, teman-teman ya. Sanger. Oh, sanger. Iya. Sanger sudah pilihan jantan atau bagaimana? Sanger jaminan jantan seumur hidup. Oh, nanti tinggal merapat, dipantau saja buat bunyinya, teman-teman. Jadi hari ini sakset nih, Mas Dimas masih berguna. Kenapa berapa nih, Mas Dimas? Bergeser, teman-teman, ke jenis burung kepodang. Nah, untuk stok hari ini juga terpantau tersedia ya. Ini stok baru juga, baru dibongkar. Ini Mas Bajar masih bongkar ya. Mas, ganteng. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Kicauman ya. Admin hari ini kembali lagi ke Pasar Burung Pramuka. Start dari parkiran bagian depan ya, atau parkiran mobil, tepatnya di belakang gedung Pasar Pramuka. Nah, untuk hari ini teman-teman kita mau coba pantau salah satu kios. Sebelum berangkat ke lokasi, admin selalu ucapkan banyak terima kasih buat para teman Kicauman ya yang selalu hadir simak tonton video channel Master Burung. Tak lupa doa buat para teman Kicauman ya, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan diberkahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Jadi untuk hari ini teman-teman kita mau coba silaturahmi ke kios SKJ ya. Nah, kalau ini untuk kios SKJ Reborn, teman-teman, jadi nggak jauh dari lokasinya untuk kios SKJ nya ya, tinggal belok ke kanan dan belok kiri lagi, teman-teman. Ini dia untuk lokasi dari kios SKJ yang lama ya. Untuk dukungannya teman-teman, jangan lupa buat tekan tombol subscribe-nya serta nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Dimas Ganteng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah rasanya. Mas, untuk hari Kamis tanggal 2 Mai ya. Iya Mas. Nah, tanggal muda ya. Iya. Info dong untuk teman Kicaumannya di hari ini stok bagaimana? Hari ini stok apa ya? Yang baru masuk sih ada si Black Semi, terus jalak kebu, podang, terus yang juga ada pentet anakan Mas. Oke teman-teman ya, nanti yang lagi cari burung-burung ngosel baik burung masran, nanti tinggal berapa ya Mas Mas ya? Info kirim-kirim normal kan nih? Oh, udah alhamdulillah udah normal pol. Normal pol. Jabodetabek COD kita luar Jabodetabek ya, transfer dulu baru barang dikirim Mas Bro. Oke siap, informasinya sudah cukup lengkap ya. Jadi kalau kios SKJ ini mohon maaf teman-teman, belum bisa membantu buat tuker tambahnya, jadi fokus ke penjualan ya Mas Dimas ya. Betul. Oke, kita coba pantau ya Mas Dimas ya. Oke Mas. Buat pantauan yang pertama ya teman-teman, dimulai dari jenis burung zebrafin, dan ini untuk yang lokal punya. Ini stok lagi banyak teman-teman. Itu baru datang. Baru datang ya. Kena berapa Mas Dimas? 70.000 aja Mas Bro. 70.000 untuk sepasang dari zebrafinnya ya. Dan di sebelah kiri ini ada burung masran nih teman-teman ya. Ada korlap. Nah, ini pada trotolan nih. Udah pada notol. Kena berapa nih Mas Dimas korlapnya? 15.000. 15.000 burung masran dari korlapnya teman-teman ya. Untuk selengkapnya di bawah ini ada burung curup-curup. Stoknya lagi banyak teman-teman ya. Jadi yang bau pakulan nanti rapat atau lanjut di halo-halo. Rekor kena berapa Mas Dimas? 30.000 Mas. Mulus? Mulus. Bondolnya? Bondol 20. Baik, dari jenis burung curup-curup ya teman-teman ya. Ini stok bener-bener aman banget ya. Sampai kesini, sini juga masih ada. Nah, untuk hari ini teman-teman, burung jalbo ini lagi banyak banget stoknya. Cintalan kalau terlalu. Cintalan katanya teman-teman. Memang lagi banyak teman-teman ya. Ini sampai kunjung sini. Jadi di sini juga masih ada nih teman-teman ya. Jadi satu kandang aja berapa ekor ini teman-teman ya. Full stop untuk jenis burung jalbo teman-teman, tepatnya di kios SKJ hari Kamis tanggal 2 Mei ya. Yang mau berbelanja semakin merapat saja. Per ekornya kena berapa Mas Mas? Apa itu? Jalbo? 50.000. 50.000-an teman-teman ya dari jenis burung jalbonya. Dilanjut ke jenis burung jalak surennya ya teman-teman, ini ada juga dari jalak suren mandiri atau bantu loloh? Masih bantu loloh. Oke, masih dibantu loloh teman-teman. Stoknya juga aman dari jalak atau bantu lolohnya teman-teman ya. Kalau untuk harga kena berapa nih? 200. 200.000? 40.000. Oh, 240.000 teman-teman dari jalak surennya ya. Ada juga ya teman-teman dari jalputnya, dan ini untuk spek yang mandirian Mas Dimas. Kalau jalput mandiri Mas. Mandiri. Kena berapa nih? Jalput 330. 33 ya teman-teman dari jalputnya. Jadi ini di mix dengan jalak turen ya.
kawin silang. Nah, kawin silang. Di Suren stoknya juga aman, teman-teman. Selain dari Jalpud dan Jalak Suren Anakan, teman-teman, ada juga untuk yang spek dewasa ya. Nah, ini dimulai dari Jalpud buat yang dewasa. Gacoran juga. Kalau untuk harga kena berapa, Mas Imas? 4,5. 450.000, teman-teman. Jalak Suren juga tersedia buat spek dewasa gacoran ya. Jalsu. Oke, kalau untuk harga kena berapa, Mas Imas? Jalsunya 400, Mas. 400.000, teman-teman ya, dari Jalak Surennya. Bergeser, teman-teman, ke jenis burung kepodang. Nah, untuk stok hari ini juga terpantau tersedia ya. Ini stok baru juga, baru dibongkar. Ini Mas Bajang masih bongkar ya. Nah. Mas, ganteng. Oke, mantap ya. Mulus-mulus. Kena berapa nih, Mas Imas? 100, Mas. Hah? 100. 170. 70? 1000. Oh, 1000. Nggak pakai 5000 ya. Baik, teman-teman. Jadi, dari jenis burung kepodang Jawa ya. Ini pantauannya burung mulus. Untuk per ekornya cukup dibanderol 170 ribuan saja. Silakan, teman-teman. Stoknya pokoknya aman ya. Masih muda-muda ya. Oke. Dan ada juga, teman-teman, untuk stok berikutnya dari jenis burung anis merah ya. Dan ini untuk yang trotol, teman-teman. Trotol. Kalau untuk harga per ekor kena berapa, Mas Imas? 300.000. 300.000-an saja, teman-teman, dari anis merah trotolannya. Jadi untuk yang feeling-feelingan nanti tinggal berapa dipantau, teman-teman ya. Nah, lanjut ke burung parkir, teman-teman. Buat parkir stoknya pantauannya masih aman ya. Warna macam-macam pokoknya. Ini yang mau coba buat ternak, buat makanan juga pastinya masuk, teman-teman, dari parkir lokalnya. Kalau untuk harga sepasang kena berapa, Mas Imas? Sepasang 100.000. 100.000, teman-teman, dari sepasang parkir lokal ya. Ada juga untuk parkir Australia atau Valet, dan terpantau buat stok tersedia ini yang Lutino. Ini habis mabok semalam ini. Habis mabok, matanya merah banget ya. Merah. Oke, pastinya kalau Lutino mata merah, dan ini untuk stok hari ini ada 3 ekor, teman-teman. Berapaan, Mas Imas? 400. 400 ribuan, teman-teman, per ekornya. 450.000, Mas. 450. Tuh, tanggung kalau ngasih harga. Oke, 450.000, teman-teman. Geser ke burung kenari, teman-teman, buat pantauan berikutnya dari spek kenari yang bahan ya. Dan ini untuk yang warna gelap. Harga kena berapa, Mas Imas? 70.000. 70 ribuan saja, teman-teman ya. Dilanjut untuk yang warna cerahnya, teman-teman, juga tersedia. Kalau untuk warna cerah per ekor kena berapa, Mas Imas? 90. 90 ribuan saja, teman-teman. Buat yang warna cerah dari spek yang bahan ya, dari burung kenari. Untuk yang warna panda juga terpantau tersedia, teman-teman. Campur dengan warna putih ya. Ya. Kalau putih kena berapa nih? Kalau yang putih 110.000. 110.000. Terus yang warna panda berapa? 150. Nih, baik, teman-teman. Dari jenis burung kenari. Nah, teman-teman, kita langsung pantau juga buat stok berikutnya ini buat spek yang gacoran ya. Jadi buat yang gacoran seperti biasa berada di kandang kotak susun. Dari warna cerah, ada juga warna gelap. Pokoknya banyak pilihannya, Mas Imas ya. Yuk. Oke, nanti di sini juga masih ada pastinya, teman-teman ya. Nanti tinggal berapa dipantau saja buat bunyinya, teman-teman. Jadi hari ini sakset nih, Mas Imas masih berbenah. Kena berapa nih, Mas Imas? 300. 300? 20. 20. Bebas pilih warna ya. Bebas. Untuk infonya besok juga banyak, Mas, bahan bongkar lagi. Baik, teman-teman, bahan ya. Insya Allah hari Jumat kalau nggak ada halangan, teman-teman, datang lagi untuk bongkaran dari jenis burung kenari ya. Nah, ini di sini juga pastinya masih ada, teman-teman. Ini ada warna putih, warna cerah lagi. Sebelah kanan ada juga hijau botol ya. Pokoknya stok aman buat gacoran, teman-teman. Silakan nanti merapat ya, dipantau-pantau saja. Untuk penghobinya dari jenis burung apa, teman-teman, terpantau tersedia ya. Stok ya, terbatas, ada warna josan atau paruh merahnya. Kalau untuk harga kena berapa, Mas Imas? 60. Per ekor ya? Per ekor. 60 per ekor. Oke. Ini satu ekor ada bio PB, teman-teman. Ya, bio PB tuker air eking lah, nggak apa-apa. Kenapa? Tuker air eking. Tuker air eking. Ya. Awesome. Kena berapa nih? 80.000. 80.000 kalau ditukar R-Ranking. Silakan, teman-teman, ada satu ekor untuk laput dari bio PB-nya ya. Jangan tersisa, kurang lebih ada 4 ekor. Jadi memang dulunya, Mas Imas, harganya memang melejit banget untuk burung laput itu ya, Mas Imas ya? Kalau laput dulu ya melejit, tetap. Melejit banget. Jadi memang ada, Mas Imas, laput itu ditukar R-Ranking? Ada. Oh, begitu. Ada, Mas.
pastinya ada lah gitu ya mas Dimas ya. Pastinya ada, sampai dulu pengen banget sama Lakbet. Heeh. Orangnya punya motor RX King, RX King-nya dijual buat beli Lakbet. Lakbet. Berarti hitungannya sampai 9.500.000 ya. Kurang lebihnya ya. Sekarang cukup 80.000. Oke, dan ya itu perputaran berburungan ya mas Dimas ya. Betul. Oke. Nah, terima kasih untuk informasinya. Kita lanjut mas Dimas ya. Nah, kita bergeser ke Kung Mania ya. Stok yang pertama ini ada burung perkutut Bangkok Perdana Mas Dimas. Bangkok Perdana. Oke, Bangkok Perdana. Dan untuk harga per ekor mau dibanderol berapa Mas Dimas? Rp50.000 teman-teman dari perkutut Bangkok Perdananya. Untuk di atasnya tersedia dari perkutut warna silver, Slipper. Nah, Slipper berapa nih per ekor? Rp70.000. Rp70.000-an saja teman-teman dari silvernya. Sebelah kiri sama silver ya? Sama Mas. Oke, sama. Terus kalau yang di atas ini Mas Dimas? Cemani sama Cemani. Silver. Oke, campur silver, harga sama. Harga sama atau 70.000. Baik, teman-teman ya. Cemani dan silver harganya sama. Dan dilanjut ke atas ini ada perkutut untuk yang jambul ya. Oke. Atau Songo Ratu ya. Kalau yang jambul ini jambul apa Mas Dimas? Jambulnya Sarimi. Jambulnya Sarimi. Jambul lokal atau lokal. Yang Bangkok nih? Oh, yang lokal. Kena berapa nih? 110.000 Mas. Baik teman-teman ya. Ini kan campur nih, ada juga yang warna putih lurik ya? Kalau untuk yang putih lurik berapa ya? Berapa samain nih? Samain. Seperti jambul gitu ya? Yo, baik teman-teman ya. Jadi untuk harga perkutut putih lurik harganya sama seperti perkutut jambul. Ada juga stok berikutnya teman-teman dari burung mangkran kecil Sisem. Seperti ini untuk pantauan videonya teman-teman dari Sisem ya. Yang lagi cari buat masalah Sisem nanti rapat saja ya. Kalau untuk harga per ekor dibanderol berapa sih Mas? Kalau ini yang muda-muda Mas, dapatnya agak tinggi. Kalau yang bahan kosong ini. Oke. Jadi kena berapa nih? Itu 50.000. 50.000-an. Oke. Muda-muda ya. Tapi kalau dipantau kayaknya udah makan pun ya Mas ya? Masih ya tahap dikit-dikit ya. Ya. Ini teman-teman ya. Oke, nanti tinggal merapat ya, yang berminat dengan burung masteran Sisem. Dan di atas ada burung impora teman-teman, dari burung apa Mas Dimas? Sanger. Oh, Sanger. Iya. Sanger sudah pilihan jantan atau bagaimana? Sanger jaminan jantan seumur hidup. Oke, jaminan jantan seumur hidup. Jadi sudah pilihan jantan teman-teman ya. Kena berapa Mas Dimas? Kalau yang Sangernya 4,5 Mas Bro. 450-an teman-teman ya, dari Sangernya. Untuk di bawah ini ada Red Siskin Double Dilute ya. Double Dilute gacoran. Gacoran. Harga kena berapa Mas Dimas? Masih 600.000. 600.000 silakan teman-teman ya dari Red Siskin Double Dilute ya. Untuk yang cari warna klasik dari Red Siskin buat spek gacoran juga tersedia teman-teman, kurang lebih ada 2 ekor Mas Dimas ya. Betul. Kalau untuk harga kena berapa nih? Kalau yang klasik di nota 500 Mas. 500.000-an teman-teman buat yang warna klasiknya. Kita berlanjut ke burung pancawarna teman-teman. Untuk hari ini di Jos SKJ juga tersedia ya, dari pancawarna lokal. Dan kalau kita pantau nih teman-teman, burung mulus-mulus tanpa nabrak. Nah, jadi enak seger-seger dilihatnya ya. Stok aman ya? Aman Pol. Kena berapa sih Mas per ekor? Harganya dikasih 600.000. 600.000-an teman-teman dari pancawarna lokalnya. Ini ada yang dipisah, maksudnya gimana Mas Dimas? Ya, daripada kandangnya angker. Oke, teman-teman. Bawel ya. Juga itu Mas. Tapi pantauannya udah bawel gitu. Pantauannya udah bunyi jantan. Kalau soal harga, sama. Harganya tetap sama, nah, teman-teman ya. Jadi ini ada pantauan dari Mas Dimas. Pantauannya lebih bawel, teman-teman ya. Nanti yang berminat berapa saja. Oke, geser lagi ke Masteran Handel nih teman-teman. Di sini tersedia ada cicak tungku. Ini dia untuk pantauannya. Jungkok kena berapa? 1 juta. Hah? 1 juta. 1 juta? 1 juta berapa nih? 500. 500. Oke teman-teman ya. Dari per ekor cicak jungkok. Khususnya untuk kelamin jantan. Betina nggak ada Mas Iwan? Nggak, kalau betina jam segini belum pada bangun. Oh begitu. Ya. Belum pada bangun teman-teman. Oke. Jadi ini ada juga yang pantauannya lumayan lah teman-teman ya, rajin juga di dalam kotak box. Geser ke bawah ya, ada burung imporan juga dari Tiomi teman-teman ya, atau Wambi Mini Impor.
Wambi mini impor Xiaomi jantan. Jadi sudah pilihan jantan Mas Iman? Oh, itu garansi seumur hidup. Oke, garansi seumur hidup ya. Sudah pilihan jantan teman-teman. Kena berapa Mas Iman? Dikasih 1 juta. 1 juta? 500. 500? Ya. Baik teman-teman ya, untuk Xiaomi atau Wambi mini impornya. Oke teman-teman, kita bergeser ke Murai Batu. Nah, buat pantauan berikutnya ini Murai Batu trotol yang jantan ya. Tampilannya seperti ini teman-teman. Stok juga masih tersedia di kiosnya SKJ. Jadi yang berminat nanti merapat dan dipantau ya. Kalau untuk soal harga masih Mas, per ekornya kenapa? Harganya dikasih 700.000. 700.000-an ya? Iya. Baik teman-teman, Murai Batu trotol jantannya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ini nggak pakai unboxing, udah jelas ya teman-teman ya, dari sepuluh mata dan paruhnya masih aman. Ini kereng lagi nih ya. Ini trohat nih, kalau ini namanya trohat, trotolan jahat tapi baik ya. Trotolan jahat tapi baik. Tapi baik. Oke, jadi stok Murai Batu trotol jantan masih aman lah masih Mas ya. Masih ada. Di sini juga tersedia teman-teman dari Black Truth. Nah, ini untuk Black Truth yang speknya agak soran ya. Nanti yang berminat merapat saja dipantau ya, atau dipanggil-panggil saja. Dan stoknya juga terbatas, ada satu ekor. Kena berapa Mas Iman? Ini 1.050 kalau yang itu. 1.050. 50 teman-teman, terjangkau banget ya untuk kelasuran dari jenis burung Black Truth-nya. Mas Iman, alhamdulillah kita sudah pantau buat stok yang tersedia khususnya di kiosnya SKJ ya. Iya. Nah, terpantau ada burung ocehan, baik burung masternya, nanti yang berminat langsung merapat saja, pemesanan halo-halo saja Mas Imas ya. Terima kasih untuk waktunya Mas Imas. Terima kasih banyak untuk Mas Terburu. Pokoknya sehat selalu buat Mas Imas ya. Amin. Kios SKJ-nya menjadi rekomendasi buat para teman Kicomania, harga yang terjangkau, kualitasnya mantul, dan pastinya amanah. Amin. Terima kasih Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi sampai di sini dulu untuk informasi ini, stok burung yang tersedia di kios SKJ ya. Terpantau ada burung lokal dan impor dari burung ocehan dan masternya, yang langsung merapat dan dipantau. Jadi seperti biasa, pemesanan lanjut di halo-halo saja. Nomor kiosnya kita cantumkan di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.